Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke wearing diagramnya ini, langkah baiknya teman-teman harus tahu dulu, ini saya gambarkan sebagai gambar kontaktor, teman-teman. Saya kasih contoh seperti ini, teman-teman. Ini kontaktor tipe SN25. Nah, sistem kerjanya ini, jika ini kita aliri arus negatif dan positif, ini secara otomatis akan bergerak, teman-teman. Ini akan tertarik ke bawah atau masuk. Gini, teman-teman. Ini kalau ini kemasukan arus, ini pasti akan ketarik ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke angka 13, itu NO, 21 itu NC. Kita lihat di sini, 13 itu NO, 21 itu NC. Nah, NC itu normally closed ya, teman-teman. Ini kalau posisinya belum ada arus, posisi di sini, simbol-simbol ini yang terhubung langsung, ini angka 21 sama 22, teman-teman, di normally closed ini ya. Ini posisi ini, posisi kalau belum ada arus, ini posisinya terhubung begini. Oke, teman-teman, paham ya? Jika ini kemasukan arus, ini akan ketarik, ini yang terjadi, ini akan terputus, teman-teman. Ini akan terputus, yang ini akan terhubung, NO, 13 sama 14 ini NO. Ini juga sama, seperti yang saya jelaskan yang di sini. Gitu ya, teman-teman. Ini kalau sudah kehilangan arus, ini akan terlepas begini. Yang akan terhubung normal close lagi, angka 21 dan 22. Itu ya, teman-teman, sistem kerjanya kontaktor. Sudah paham? Oke, lanjut. Untuk ini saya gambarkan sebagai relay, teman-teman. Relay 220 volt ya. Yang di sini relay 24 volt untuk arus DC, itu biasanya untuk aki atau baterai. Ini sebagai ilustrasinya saya gambarkan, ini contoh saja ini, teman-teman. Ini contoh relay yang 220 volt. Seperti ini ya, teman-teman. Sistem kerjanya ini sebagai titik arus standby-nya. Bedanya ini sama ini saya jelaskan di sini, COM ini akan terhubung jika ini kemasukan arus ya, teman-teman. Sama ini A1 dan A2, sama seperti kontaktor. Jika ini kemasukan arus, yang terjadi COM sama NO akan terhubung. Jadi kotak ini sama ini yang akan terhubung jika ini kemasukan arus. Jika ini terlepas dari arus atau kehilangan arus, COM ini sama NC atau normally closed yang akan terhubung. Jadi antara NC dan NO ini tidak akan bisa terhubung, teman-teman. Yang bisa antara COM sama NO dan COM sama NC. Oke, lanjut. Ini timer. Timer ini untuk menghitung detik ya, teman-teman. Ini saya gambarkan di sini ada dua timer. Baik, teman-teman, kita langsung fokus ke genset. Bagaimana cara menghidupkannya secara otomatis, teman-teman? Kita fokus langsung ke baterainya. Ini saya pisah ya, teman-teman, biar penjelasannya enak dan mudah, nggak terjadi penumpukan kabel di sini, biar teman-teman bisa mengerti jalurnya. Di sini ada baterai atau aki dari si genset ini. Ini ada arusnya. Kita fokus di arus positifnya dari baterai ya. Kita fokus di sini. Ya, lari ke kontaktornya si PLN. Masuk ke normally closed di angka 22. Lanjut ke 21 NC normally closed. Ini posisinya kan si kontaktornya PLN masih mati, teman-teman, atau off. Jadi ini otomatis langsung terhubung. Oke, lanjut ke sini. Masuk ke normally closed-nya si kontaktornya si genset. Masuk ke angka 21. Nah, yang ini teman-teman jangan dilihat dulu. Kita fokusnya di sini. Ini fokus kita normally closed. Ini si genset kan belum nyala, ini posisinya ini belum nyala. Otomatis ini masih terhubung. Normally closed 21 ke 22. Ini masuk ke starter. Ini yang negatifnya langsung ikuti aja ya, teman-teman, biar teman-teman enggak bingung. Kita langsung fokusnya ke kabel positifnya saja. Oke, ini posisi starter. Ini posisi starter ini posisinya ini masuk ke genset, teman-teman, untuk menstarter generatornya si genset ini. Ketika ini sudah nyala, teman-teman, generator ini menghasilkan arus 220 volt. Ini keluar. Arusnya masuk ke relay. Saya posisikan di angka 10 sini.
ini posisi dikom, dan ini pun belum nyala teman-teman. Relainya ini belum nyala, ini belum kemasukan arus, jadi ini masih posisi off. Ketika posisi off, di sini kom ini sama NC langsung terhubung ya teman-teman. Jadi angka 10 ini sama angka 2 ini berarti langsung terhubung teman-teman. Jadi begini ya. Oke, ini lanjut lari ke sini, masuk ke timer. Masuk ke timer teman-teman. Nah, timer ini sistem kerjanya angka 7 ini untuk menghidupkan teman-teman. Nah, di sini kita kasih arus paralel masuk ke angka 8. Nah, di sini ketika ini posisi timer bekerja, saya kasih tempo atau waktu 5 detik saja teman-teman. Ini sebelum angka, maksud saya detik ke 5 itu selesai, ini posisinya arusnya masih di angka 8 dan angka 5 ini teman-teman. Setelah 5 detik baru pindah ke angka 6. Oke ya teman-teman, berarti ini sudah lanjut ke sini, masuk ke A1. A1-nya kontaktor si genset. Nah, kontaktornya si genset ini sudah masuk ya. Kita skip dulu di sini, sudah masuk ya. Ini otomatis kan nyala ya teman-teman. Cuma saya skip dulu. Nah, di sini kan tadi kan saya sudah kasih halangan agar teman-teman tidak fokus di sini dulu. Saya kembali lagi untuk memfokuskan yang ini ya teman-teman. Ini kan tadi saya fokusnya di sini. Sekarang kita fokusnya di sini teman-teman. Ini yang arus dari baterai tadi teman-teman. Nah, ini dari angka 21 saya paralel masuk ke relay 24 volt. Nah, untuk apa teman-teman? Untuk menghubungkan si saklar atau kontak dari si genset ini teman-teman. Seperti kayak motor itu kan kita pakai kunci. Nah, di sini kabel kuncinya kita tarik ke relay 24 volt teman-teman. Kabel kunci itu kan yang dikontak itu kan kabelnya kita anggap dua ya teman-teman, untuk menghubungkan arus masuk ke genset sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini arus dari si baterai ini. Ini masuk ke A1, arus positifnya ini seperti biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini arus negatifnya, biar bisa ini menyala. Terus untuk mengetahuinya ini sama ini bisa terhubung, begini teman-teman, ini kalau posisi nyala, sudah saya jelaskan yang di sini, kom ini sama NO akan terhubung. Kebalikannya kalau ini belum ada arusnya, kom sama NC terhubung teman-teman, begitu ya. Oke, berarti ini posisinya menyala teman-teman. Ini kan dari angka 21 turun terus ke A1 angka 14 ini. Nah, terus otomatis kom ini 12 sama angka 8 ini terhubung teman-teman. Otomatis ini genset posisi apinya sudah menyala. Oke ya teman-teman. Nah, terus di sini teman-teman, kita lanjut untuk fokus yang ini tadi sudah masuk. Arusnya sudah masuk ini untuk PLN, untuk genset maksud saya. Setelah ini kita lihat posisinya NC ini, normalikus ini jadi terputus ya teman-teman. Ini terputus. Yang ini enggak ya, ini kan saya paralel di angka 21. Dia langsung lari ke sini. Beda teman-teman yang kalau larinya melalui ini. Oke ya, paham di situ ya teman-teman ya. Otomatis 21 dan 22 ini terputus ya teman-teman. Berarti starter ini bisa lihat teman-teman di sini starternya seperti kalian men-starter motor setelah pencet lepas gitu ya teman-teman. Ini posisinya sudah terputus, jadi sudah enggak men-starter terus ya teman-teman. Nah, ini saya gambarkan seperti ini biar teman-teman paham untuk masalah starternya ya teman-teman. Ini kan starter nih teman-teman. Nah, di sini starter ini kan berputar starter terus untuk menyalakan si genset. Nah, seketika kalau sudah nyala otomatis kan ini yang tadi ini teman-teman. Ini posisinya kan NC, ini langsung terus berjalan di sini terus menyalakan si kontaktor genset ini. Otomatis kan si starter ini otomatis akan berhenti karena dia lewatnya di NC. Di sini paham ya teman-teman ya. Oke. Sistem kerjanya sudah paham ya. Kita lanjut ketika si PLN sudah menyala teman-teman. Ini ya, ini dari PLN. Ini masuk ke angka 14 A1. Ini kabel warna oranye ini saya artikan di negatif atau netral.
kita fokusnya ke positif terus aja ya teman-teman, biar nggak bingung. Kalau kabel netral, saya yakin teman-teman sudah paham. Untuk yang kabel positifnya saja ya, kita fokus di sini. Ini PLN ketika sudah nyala masuk ke angka 14, saya paralel ke angka 11. Ini kan fungsinya untuk menyalakan ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih arus untuk saya suplaikan ke sini, saya alirkan ke angka 7 ini teman-teman. Jadi kalau ini posisi nyala, yang terhubung COM sama NO, otomatis yang kabel di angka 2 dan di angka 1 ini akan terlepas teman-teman. Terlepas dengan arus yang didapat dari si genset ini teman-teman. Nah, seketika ini arus PLN masuk, otomatis relay ini memutuskan arus dari si genset teman-teman. Ini otomatis terputus. Jadi arusnya cuma berhenti di sini. Nah, yang di sini sudah terputus. Berarti si kontaktor ini akan mati, teman-teman. Ini mati atau off. Si genset sudah tidak bisa mengalirkan arus, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Yang tadi dari PLN yang tadi nyala sudah masuk ke angka 14 untuk menghidupkan si relay ini. Saya kasih paralel masuk ke angka 11. Seperti biasa, kalau ini nyala, A1 dan A2 ini sudah masuk, otomatis COM dan normally open atau NO terhubung teman-teman. Jadi angka 11 ini sama angka 7 terhubung ya teman-teman. Yang tadi ini, yang NC ini sudah terputus dengan arusnya si genset ya. Jadi kita fokus ke arusnya PLN. Arusnya PLN masuk ya, ini masuk ke sini, terus ikuti alurnya masuk ke timer. Masuk ke timer seperti biasa, kita paralel lagi ke angka 8. Posisi ini masih NC dengan angka 5. Saya kasih tempo 5 detik saja. Jadi setelah 5 detik pindah ke NO, masuk ke angka 6. Masuk ke angka 6, masuk ke A1 nya kontaktor si PLN. Otomatis PLN sudah nyala. Ini pun terputus yang dari baterainya si genset. Kan dia masuknya di NC. Normally close 21, 22 normally close. Seperti yang saya jelaskan, ketika ini posisi menyala, yang terhubung hanya NO saja, normally open. NC otomatis terputus ya teman-teman. Oke, di situ kalian sudah paham sistem kerja ATS AMF ya. Oke, semoga informasi ini atau wiring diagram ini bisa membantu teman-teman yang masih kesulitan untuk mengatasi ATS AMF ya. Seperti ini ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian, semoga kalian bisa mencobanya dan berhasil, semoga, amin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.